Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa a'lalihi wa sahbihi madamati sadat wal khadat. Salatan tafdahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi daril dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa rizqina fi auladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat. والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وخذي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونبعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. Halaman 105. Wa'alam, ketahuilah olehmu. Sedikit diulang telah. Ketahuilah olehmu annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala madaha memuji al-khashi'ina al-mutawadhi'ina fi salati fi ghairi ayah fi ghairi ayatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala memuji orang-orang yang khusyuk dan orang-orang yang memandang hina akan dirinya fi sholati, waktu ketika sholat, fi ghairi ayatin, pada hanya, bukan hanya pada satu ayat. Artinya banyak dalam ayat Quran Allah Ta'ala memuji orang yang sembahyangnya khusyuk dan tawadhu. Karena hakikat sembahyang tadi yaitu memang untuk melihat kehebatan, kebaikan dan kekuasaan Allah, atau hendak melihat kesugihan, kemurahan Allah. Maka kesugihan, kemurahan dan kebaikan Allah itu kada bisa dilihat oleh orang yang kada bersifat khusyuk dan kada bersifat tawadhu. Nah. Faqala ta'ala fi salatihim khashi'un 'ala salawatihim yuhafidzun. Itu lain ayat lah. Itu di ayat yang lainnya pulang 'ala salatihim daimun. Nah, sampai di situ semalam lo. Hila dikata innal musallina kathirun, sesungguhnya orang-orang yang sembahyang itu banyak. Wal khashi'ina fi sholati qalilun, tapi yang mau bersifat khusyuk dan tawadhu itu sedikit. Kenapa yang bersifat khusyuk dalam sholat itu sedikit? Jawabannya, karena yang menuntut ilmu tentang khusyuk itu sedikit. Lalu nya kada paham kaya apa cara khusyuk. Jadi cara supaya hati khusyuk itu, bahan yang dipelajarin itu kada kawa kada melainkan ilmu-ilmu fardu ain. Wal haju katsirun, dan bermula orang yang berhaji itu katsir, banyak jua. Tetapi wal barru qalilun, orang-orang yang mau berbuat baik itu sedikit. Haji itu ibadah yang sifatnya pribadi. Nah, apabila haji itu sudah sekali, berarti sudah melaksanakan kewajiban narannya. Lalu ada yang mendua kali, mendika kali, sunnah hukumnya. Yang umrah itu misalnya. Lalu apabila inya bahaji atau baumrah tadi padahal sudah bahaji, lalu untuk bahaji yang kedua ketiga itu kancang bersemangat, tapi membantu orang yang kesusahan itu kulir. Nah, maka haji yang kedua ketiga itu nafsunernya. Nah, maka orang yang mau membantu lawan orang-orang yang kesusahan disebut baru narannya. Mun hendak mun orang sugih mun hendak bahaji itu nyaman dianya, duitnya ada. Nah, jadi mudahnya tulak. Tetapi yang baru itu, nah, yang berbuat baik untuk orang lain qalilun, sedikit. Misal cakap kita tuh bisi, misalnya keluarga, maka anak yatim, maka hubungan keluarga, maka pulang beparakan rumah, misalnya harusnya dibantu, kada kita kada kawa membantu, padahal kawa aja, cuma kada hakun membantu. Tapi urusan naik haji, umrah, padahal sudah jua haji,
Tapi urusan umrah yang kedua, yang ketiga, haji yang kedua, yang ketiga, keempat, cangkal aja. Nah, ini narannya yang disebut orang haji itu banyak, tapi yang mau berbuat baik untuk orang lain itu qalilun sedikit. Wa khairu, bermula burung-burung yang tarabang itu kathirun, banyak. Nah, ini perumpamaan. Jadi burung, tapi burung yang terabang inilah. Lain burung yang bersembunyi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, burung yang terabang itu kasir, banyak. Tetapi wal-andalibu, wal-andalib, khalilun. Burung yang kicauannya merdu sedikit. Nah, andalib itu burung yang berkicau, yang merdu itu sedikit. Maka bila ada tuh larang harganya. Yang kicauan itu membunyang terabangan banyak kan? Tapi yang kicauannya yang merdu itu sedikit. Nah, itu. Wal alimu. Nah, tu am ketinggalan huruf lamnya tambah hilang. Wal alimu katsir. Bermula orang alim banyak. Banyak sekolahannya. Yang menguasai fikih, madzhabul arba'ah, menguasai Quran. Hafal Quran, hafal tafsir, banyak hafal hadis. Nah, yang alim seperti itu banyak. Wal amilu, tetapi yang mau mengamalkan ilmunya qalilun sedikit juga. Nah, ini. Jadi apabila kita kada beramal dalam kitab Tajul Arus ya kalau, maka ilmu itu seperti pohon yang belum berbuah. Dan umur itu belum lagi bermanfaat. Nah, sebab manfaat ilmu dan buah, buah dari ilmu itu adalah amal. Wassalatu, dan bermula salat. Mahallun lil khudu'i, menjadi tempat kita melihat kebesaran Allah. Nah, jadi wahyah kita sembahyang Allahu Akbar, di situ yang ada kisah film yang menceritakan tentang kebaikan Allah waktu itu. Maka sembahyang ini tempat kita menonton film tentang kehebatan Allah Ta'ala. Caka ibarat TV itu, ketika Allahu Akbar itu membukanya tak, nambah tak, kelihatannya siaran langsung. Nah, Allahu Akbar itu, nah, ketika tak, ada kelihatan besamut TV-nya. Nah, ada kelihatan yang kisah di TV tadi, yang membuat kita menjadikan sholat kita bukan mahallun lil khudu, itu adalah penyakit-penyakit hati. Satu penyakit hati ada, apalagi mun sabak, itu membuat siaran langsung tadi basamut. Nah, harusnya waktu kita takbiratul ihram pertama Allahu Akbar, nampak benar kisah kebaikan Allah di situ, filmnya kada kelihatan. Nah, maka wassalatu, bermula salat, mahallun lil khudu', tempat kita melihat kebesaran Allah. Wa ma'dinut, wa ma'dinut tawadu'i. Itu ba'alib kah? Kalau ba'alib, tawadu' itu jadi mudhaf ilaih. Kalaunya kada ba'alib, lit tawadu'i dibaca. Kalaunya ba'alib, berarti ma'dinut tawadu'i. Itulah maksudnya, kurang lebih aja sama. Jadi wassalatu mahallul khudu'i, bisa enggak itu. Kalaunya ba'alib lam, mahallul khudu'i. Kalau alibnya kada ada, mahallun lil khudu'i. Alibnya ada itulah maksudnya. Nah, berarti wassalatu mahallul khudu'i wa ma'dinut tawadu'i. Nah, dan bermula sembahyang selain tempat kita melihat kebesaran Allah, yaitu sumber ma'din itu tempat juga, tempat kita melihat kehinaan diri kita. Ma'dinut tawadu'i. Jadi ketika kita sembahyang, di situ kita sudah jelas mengikrar bahwa diri kita tadi hina. Kayapa hendak ada hina? Nampak benar kehinaan kita waktu kita mengucap iyyaka na'budu, kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami menurut, mengumpati aturan engkau. Kada kawa beindah. Apa ujar pian? Buktinya sembahyang tuh, bila rukuk, Tuhan yang atur tuh.
Bila waktu ruku kita bawa berdiri, kada boleh. Nah, rukunya harus kayak ini ya Tuhan. Kayak itu kita ngerti. Sujud pulang ya Tuhan, sujud. Sujudnya sekali aja kah? Dua kali ya Tuhan. Nah, dua kali. Kita ulas sekali kada kawa. Bacaannya nang kayak ini pulang sujudnya. Sujudnya betumaninah lah. Mun kada betumaninah kada kawa. Berarti sebenarnya kita tuh waktu sembahyang tuh urang suruhan. Urang suruhan nih hina. Maka nampaklah kehinaan kita waktu sembahyang. Dari mulai Allahu Akbar disuruh orang terus. Hati berniat. Nah. Tetapi Allah Ta'ala ini bijaksana. Walaupun Allah menyuruh, nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menolongi. Nah, Allah menyuruh kita mau orang suruhan, hina sudah kita. Imbah itu Allah pulang menolongi. Cakanya Allah kada menolongi, kada kewajiban kita sembahyang. Nah, berarti waktu kita sembahyang nampak di situ pertama kehinaan kita sebagai orang suruhan, yang kedua kehebatan Allah karena mau menolongi kita, atau kemurahan Allah karena mau menolongi kita. Waktu sembahyang itu nah. Ma'dinu tawadu'i wal khusyu'i. Nah, itu tempat kita melihat kelemahan diri kita, kehinaan diri kita. Wal khusyu'i, dan fokus kita melihat kebaikan Allah waktu itu. Itu maksud khusyuk narannya. Jadi khusyuk ini yang dilihat hanya satu, khusyuk itu. Wahdaniyat pada af'al. Kalau yang dilihat bercabang dua, bercabang tiga, atau banyak cabangnya, kada khusyuk lagi. Asal yang kita lihat satu aja, kada dua, kada tiga, khusyuk sudah. Nah, contoh kita bicara min, yang hendak kita lihatin apa dulu? Bila kita hendak melihati muha, maka yang kelihatan tuh hanya muha, bukan kaca yang kita lihat. Coba aja pian bicara min. Walaupun cermin itu ada tulisannya, tapi karena kita hendak melihat muha kita, tulisan di cermin itu kada terlihat itu. Padahal ada tulisannya, cuma kita kada melihat itu. Kenapa? Tujuan hati hendak melihat muha. Tapi kalau pian tujuan hati wayah hendak bercermin, dasar hendak melihat kaca cerminnya, atau hendak melihat mirik cerminnya, atau hendak melihat tulisan yang di cermin situ, hendak melihatin itu, pastilah kita kada kawa melihati muha kita. Lihat aja. Pian datang masuk ke kamar hendak melihati cermin, yang dilihati hendak miriknya, hendak mengetahui miriknya ngapa ini. Bila pian talihati mirik, kada talihati muha. Ya kada. Cobakan kena di rumah. Mana tahu. Kada sebagai teori itu dasar bujur itu cobakan ya. Ya. Nah, apa yang hendak kita lihati? Sama kita sembahyang. Yang kita lihati apa? Tergantung niat kita. Makanya ujar Guru Bahari, tauhid itu sebenarnya kada sulit. Yang sulit ini kita belum membujurakan niat. Ain huruf kada, mun dititiki di atas ghain, amun kita talihati titik tabaca ghairuhu. Tapi kalau kita melihati ainnya, ainuhu. Nah, tergantung kita siapa yang hendak kita lihat. Kalau kita hendak melihat kebaikan Allah zahir. Tapi mun kita hendak menimbulkan kisah diri kita, nah ini yang namanya penyakit. Wa hadza alamatul qabul, dan ini adalah alamat diterimanya salat tadi. Jadi mun sembahyang itu kada nampak kehebatan Allah dalam musyahadah kita, kada jelas kehinaan kita di hadapan Allah, maka ciri alamat itu kada, ciri atau alamat bahwa sembahyang itu ditolak oleh Allah. Nya antara dua aja, bila sembahyang itu ditolak, biasanya sembahyang kita tadi menjadi tempat bagi kita untuk ujub. Padahal ibadah, tapi jadi bahan bagi ujub. Sembahyangnya kadang salah, kitanya yang salah. Makin ditambahi jadi dua rakaat, jadi empat rakaat, makin begandal ujubnya. Karena bila nyata ada orang lalu jadi riya tuh. Jadi riya karena berjalan melihat orang pangulir,
timbul menghinakan orang tak? Nah, satu aja gara-gara ujub. Apa itu ujub? Melihat kelebihan atau kebaikan diri sendiri, terpesona dengan kehebatan diri sendiri. Itu ujub. Apa penyebab ujub? Ketadinding dari melihat kebaikan Tuhan. Nah, bila kada talihati kebaikan Allah, ujub tu cagarnya. Jadi ujar guru bahari, hilap mata, bincul dahi. Nah, jadi ibadah tu kayak itu, hilap mata, bincul dahi. Nah, hilap mata, bincul dahi. Makanya orang minkun tahu juga, eh, harus oh, bunda kayak cugat aja mata, padahal ni siap siaga nih. Nah, serangan dari kanan ada tangkisannya sudah. Serangan dari kiri ada tangkisannya. Dan dari atas ada. Kada ingat belajar tangkisan dari bawah. Tinjak orang lalu bangka kayak bagi peler. Nah, ya kalau kada ingat cara menangkis di bawah, ilmu kada lengkap. Ditinjak yang murid, gurunya pina musti. Tinjak yang murid bangka. Bulik ke rumah beinggang bejalan ya. Ngapa aja yang bini? Nah, apa nang apa? Ya, sarik. Nah, pang tu pina beinggang. Minah bangkak. Alhamdulillah. Ujar yang bini. Ha. Napa tiya tarasai aku ambun. Ujar yang bini. Biasanya pisang mahole. Nah, sambungannya pulang. Fa inna lil jawazi syartan. Karena sesungguhnya bagi sahnya salat syartan, ada syaratnya. Jawaz itu sah maksudnya. Asal makna melalui maksudnya sah. Jadi syarat, Pak, sesungguhnya bagi sahnya sesuatu amal syartan, ada syaratnya. Begitu juga walil qabuli, bagi diterimanya amal syartan, ada syaratnya juga. Jadi sahnya amal ada syarat, itu rukun dan syarat fikih mengatur. Diterimanya amal ada syarat juga. Wa syartul jawazi, dan bermula mubtada pulang nih. Wa syartul jawazi, dan bermula sahnya ibadah atau sahnya sembahyang, ada'u fardhiha, mengerjakan rukun-rukunnya. Nah, jadi mun rukunnya tuh tak tinggal satu aja, ada sah sembahyang. Itu syarat supaya sah. Wa syartul qabuli, nah tuh haknya tuh labihan diberi korong aja. Wa syartul qabuli, mudap-mudap ilaih beridapat. Jadi hak tuh diberi korong. Wa syartul qabuli al khusu'u. Jadi ada dua labihan. Pertama ha itu labihan beri kurung. Lalu wal khusu'i itu, nah wawnya di pemulaan itu diberi kurung juga. Nah, diberi kurung artinya labihan. Yang bujurnya wa syaratul qabuli al khusu'u, dan bermula syarat diterimanya amal al khusu'u, ada bersifat khusu' orang yang menggawinya tadi. Napa tadi khusu' yang dahinya kada bincul deh. Nah, sebab ketika kita sudah ujub waktu beramal itu muhbit di sawab, menggugurkan pahala. Ketika ujub itu nah sudah gugur pahala amal. Nah, sekarang ujubnya itu datang dari mana? Kada talihati kebaikan Tuhan. Nah, ya kala. Nah, sekarang kenapa kita kada talihati kebaikan Tuhan? Pulang nih, tatakunan kurang nih. Kenapa kita kada talihati kebaikan Tuhan? Nafsu kada tadidik. Nafsu itu asalnya manusiawi aja, rasa kawa nafsu, rasa baisi nafsu, itu manusiawi. Memang kayak itulah adanya. Tapi mun kada dididik, kada dilajari sifat 20 yang rasa kawa, rasa baisi itu, akhirnya berubah jadi cikal bakal penyakit. Yaitu karena rasa kawa terus, rasa baisi ini itu segala macam, rasa kawa sembahyang, rasa baisi baju, rasa baisi segala macam, akhirnya melihat diri itu baik. Karena memang gawirnya itu kebaikan. Nah, ketika nafsu kita kada tadidik, perasaan rasa saurang yang kawa bila apa-apa tuh nah. Perasa saurang ampunnya bila beisi apa-apa. Nah, ini menurut para ulama kita bagi dua. Ada yang memadahkan sudah mengurangi pahala amal walaupun belum menghanguskan seluruh pahala amal.
karena ini masih manusiawi. Tapi mau dilihatakan sampai kepada puncak yaitu ujub, ini sudah menghanguskan pahala amal. Amunnya masih rasa kawah aja, rasa baisi aja, mengurangi nilai pahala. Harusnya kita melihat kebaikan Tuhan waktu kita kawah beramal, melihat kesugihan Allah waktu kita melihat kita baisi sesuatu. Nah, ada ingat bahwa yang kita lihat ini kesugihan Allah, lalu rasa ampun seorang. Kada ingat bahwa yang ini adalah kebaikan Allah, ditolongi Allah, lalu rasa kawa. Nah, ini yang disebut cikal bakal ujub narannya. Lalu inya karena inya kawa terus, baisi, dan yang baisi, yang ampun seorang ini bagus, baik, yang seorang gawi ini bagus, baik, lalu merasa baisi kebaikan. Makin banyak inya gawi, makin banyaknya merasa baisi kebaikan. Terpesona inya dengan kebaikan dirinya, itu yang disebut ujub. Nah, jadi asal muasalnya nafsu yang kada terdidik. Asal muasalnya tadi, selama nafsu kita kada terdidik, walaupun kita belum ujub, pahalanya ibadah kita tadi kurang kada 100%. Kalau sudah jadi ujub, itu memang 0% pahala. 0%. Kenapa gerang pahalanya penting? Jangan penting benar. Yang khairuzzat tu nah, sepaling bagus bekal kena di akhirat tuh iya takwa. Kenapa gerang ada pegerang dengan takwa? Iya pahala balasannya. Memang di dunia nih pahala belum berasa dulu, berasa duit kalau di dunia nih. Mun pahala biasa-biasa aja, ayo pian aja dulu aja. Yang anu berjamaah aku kakaknya gin dulu aja. Aja pian dia masuk surga dulu aja aku berdiri gin aja. Nah, di sini bocah ketonya mana eh? Kakaknya belum sudah mati hanya tahu. Nah, mulai sini ya, aku berdudukin dulu aja, ya bubuan pian dulu aja. Aku ini mahadang tuha hajem untuk ilmu, mahadang tuha. Kurangnya umur sudah 70, mahadang tuha apabila. Nah, parasa umur panjang. Orang yang meninggal hari ini nah, inya merasa isuk masih hidup. Takuni aja, seandainya inya tuh, pian datangi ke kuburnya, pian tabuk, kawannya bapanjir, pian takuni. Perasa nyawa semalam waktu nyawa meninggal tuh masih hidup pada. Perasa aku masih hidup bang ya. Nah, pasti dia banyak itu. Nah, perasa aku masih hidup. Tapi perasa itu bisa kada sesuai kenyataan. Perasa kita isuk masih hidup, masih kawan melihat anak bini, sakalinya hari ini didatangi julak Ijrail. Nah, itu. Jadi pahala tuh penting benar. Maka dibahas oleh ulama tasawuf kayak apa supaya ibadah tadi ada pahalanya. Ada pahalanya. Qalallahu ta'ala, Allah berfirman, Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Al-ayah wa taqwa. Nah, itu maksudnya. Qalallahu ta'ala, itu dalil-dalilnya tadilah. Sungguh beruntung, itu artinya tuh, sungguh beruntung orang yang beriman, orang yang bujur-bujur sudah paham sifat 20. Kenapa? Karena mereka itu berisi ikhlas di hatinya. Yang dengan sebab ikhlas, mereka itu dalam sembahyangnya khasyi'un, kawah khusyuk. Nah, itu. Hanya orang ikhlas yang kawah khusyuk. Kenapa? Karena niatnya dalam hidup sudah bujur, hanya satunya berisi niat. Amun kita niat masih banyak di dalam hidup, kayak apa hendak khusyuk? Banyak yang dilihat lagi, banyak yang dituju. Qala ta'ala, Allah berfirman lagi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nah, ini dalilnya nah. Hanya saja Allah menerima amal, yaitu amal dari orang-orang minal muttaqin yang takwa. Nah, paling itu takwa. Bahan takwa itu tiga fardu ain. Kalau kita kada bisi bahan untuk takwa, kada kawa takwa. Maka ibadah kita tuh hanya diterima oleh Allah dari ibadah orang yang takwa. Kada belajar fikih, kada paham cara bodo, cara sembahyang. Kada diterima oleh Allah sembahyangnya. Kada belajar sifat 20 sehingga etiketnya kada bujur, kada takwa juga. Nah, ya kalau kada belajar tasawuf sehingga akhlaknya jelek kada bagus, kada takwa juga. Ibadah orang yang kada takwa
Maksudnya orang yang kada paham sifat 20, kada paham fikih, kada paham tasawuf, maka ibadahnya tadi bukan dari golongan yang takwa, kada diterima oleh Allah. Makanya sepakat para ulama aswajalah bahwa belajar ilmu fardu ain hukumnya wajib. Ada yang memandangkan ada wajib, murtad situ saya ini, kuntan sakit giginya. Ijma toh, gua sidin tuh ada huwak jahna. Huwak aja, ada. Kadanya huwak mangin toh. Amun pindak yakin datangnya ke rumah, tiga mata kita berpandir, berarti picak sebelah yang datang nih. Makanya kadewanin datang ke rumah, kenapa? Nya di padang picak sebelah, bang. Jadi yang membedakan ijman ini, ulama, kitabnya ada, biasanya kadewan yang mengarah ada, bang. Nah, anak melihat, ya datang ke rumah, deh. Paling kita mengupian, nah. Sedikit lagi lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda nih nah. Man shalla rak'ataini. Barang siapa aja laki-laki bini-bini sembahyang 2 rakaat, salat 2 rakaat, muqbilan fihima 'ala Allah biqalbihi. Menghadap pada 2 rakaat tersebut kepada Allah dengan hatinya. Ha, maksud muqbilan tuh mukhlisan. Nah, hatinya bujur-bujur, ada ikhlas waktu 2 rakaat sembahyang tadi. Yang dituju Allah, yang dilihat kebaikan Allah, itu mukbilan Allah narannya. Ini main hati ini wayah sembahyang. Nah, maka mun asal kaya itu aja 2 rakaat, tapi bujur-bujur hati menghadap Tuhan. Maksud menghadap Tuhan, yang dilihati hanya kebaikan Allah. Nah, kharaja min dunubihi, maka keluarlah orang tersebut dari segala dosa-dosanya. Kayaumi waladathu ummuh, sebagaimana hari ketika melahirkan oleh ibunya. Jadi orang tadi barasih. Allahu Akbar, 2 rakaat disembahyang. Assalamualaikum warahmatullah, nang kaya baru, bayi yang baru lahir. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi kullihim ya rabbi min mustafa. واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم